Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di Pohon Rejan Channel. Kali ini saya akan membuat bolu hitanan karakter sepak bola. Simak terus video ini sampai dengan selesai. Jangan di skip ya. Pertama, ini saya menggunakan base cake Black Forest kukus yang menggunakan 3 layer, lalu diberi atasnya dengan simple sirup agar tetap moist ya. Kemudian hias dengan buttercream warna putih. Ini tidak perlu terlalu rapi juga nggak apa-apa, karena nanti saya akan menghiasnya menggunakan coklat block yang dicairkan lalu dibentuk dengan mica ya. Lalu ratakan bagian atasnya. Kemudian kita hias menggunakan buttercream warna hijau untuk memberi kesan lapangan sepak bola. Lalu ratakan menggunakan pisau. Pinggirnya juga kita ratakan. Lalu kita pasang coklat pagarnya yang udah dicetak tadi ya sebelumnya. Jadi sebelum membuat atau menghiasnya, teman-teman diusahakan mencetak dulu coklatnya ya, agar nanti siap tempel gitu. Nah, udah kayak gini, lalu kita gambar ya lapangan sepak bolanya, lalu dibuat garis-garis buat gawangnya. Tempelkan gawang mainannya di bagian yang udah tadi dikasih tanda. Kemudian pasangkan pemain sepak bolanya. Untuk bahan mainan kayak gini bisa didapat ya di toko bahan mainan atau toko bahan kue juga udah banyak ya. Kemudian kita hias bagian pinggirnya dengan squid rumput agar terkesan rumput-rumput. Kemudian hias bagian bawahnya dengan rumput-rumput agar lebih rapi dan lebih cantik. Kemudian kita kasih nama di bagian depannya yang hitanannya. Ini menggunakan buttercream aja ya teman-teman, dimasukkan ke plastik segitiga lalu digunting ujungnya. Kemudian tempelkan patung sunatnya yang sebelumnya di bawahnya udah dikasih dulu buttercream agar menempel. Dan tempelkan hiasan rumputnya agar lebih meriah. Kemudian tempelkan juga topper hitanannya. Dan tempelkan pemain-pemainnya di depannya. Kemudian kita taburi dengan ini ya, bola-bola permen kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman, sebentar ya dalam membuatnya, karena ini asal tinggal tancap aja, jadi cepet dalam mengerjakannya. Nah, kayak gini hasil akhirnya teman-teman. Semoga bisa memberi inspirasi dan membantu teman-teman dalam membuat kue hias hitanan ataupun ulang tahun. Jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.